Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan juga tim Champion Content. Ya, kali ini saya akan berikan tutorial tentang bagaimana melakukan servis sehingga lawan tidak mengetahui timing maupun arahnya. Ya, ini memang dibutuhkan satu teori dulu ya, jadi kita harus tahu teorinya. Setelah itu kita praktek. Ya, berikut ini adalah 5 cara agar lawan tidak mengetahui kapan kita mukul atau timing dan juga arahnya. Oke, berikut ini akan kami praktekkan dengan anak-anak Champion Klaten dari kanan. Saya Melgarlang Kurangkasa dari Jakarta, saya juara 1 Kejurbok dan Yuzu. Untuk melakukan servis dalam permainan ganda ada beberapa. Nah, ini tujuannya untuk satu, merusak konsentrasi lawan. Kedua, membuat lawan tidak bisa menebak arah pukulan kita. Serta tidak bisa menebak timing pukulan kita. Nah, ini memang butuh wawasan, butuh pengetahuan supaya kita mengerti dulu secara teori. Setelah itu kita belajar untuk praktek. Ya, yang pertama adalah kita geser-geser ya, seperti Marcus Gideon, geser-geser. Jadi lawan nggak tahu nih mau dipukul di sini atau mungkin nanti geser waktu di sini. Jadi timingnya aja atau arahnya aja nggak tahu nih, mau lurus mau silang nggak tahu, geser-geser. 5 tips agar servis kita tidak diketahui oleh lawan. Yang pertama ya, nih goyang-goyang aja. Nah, otomatis lawan kan nggak tahu tuh arahnya kemana. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah, nah ini, kita melakukan pukulan seperti ini, jadi kelihatannya ini lurus nih. Kita mata lihat depan, lurus, tapi nanti digeser, disilang. Atau bisa juga kita arahkan ke silang dulu nih, seolah-olah kita akan melakukan pukulan di sana, tapi nanti jatuhnya di lurus. Jadi gini nanti, nah itu yang tips yang kedua. Arahnya nih, jadi kita seakan-akan akan servis ke sana tuh. Tapi bisa ke sini. Atau servisnya mau ke sini, tapi ke sana. Atau servisnya mau ke sini, tapi geser. Geser silang. Tips yang ketiga adalah, jadi ini kita udah siap duluan, lawan siap, setelah itu ditunggu, baru pukul. Jadi memperlambat tempo. Biasanya kan orang ini siap ya, nah itu lawan sudah bisa menebak kapan kita melakukan pukulan. Nah, ini kita bikin lama nih. Sama kita lihat gerakannya, kalau mulai geser, baru kasih. Biasanya lawan geser nih.
lama geser, nah ini baru kasih. Atau nunggu lawan matanya kedip tuh. Kedip, nah, kalau orang kedip itu mesti hilang. Nah, itu bisa juga. Timingnya. Jadi dilamain dikit, atau langsung servis. Yang keempat, jadi kita melakukan flick service ya. Jadi ini kita kelihatannya mau pelan, tapi terakhirnya diangkat nih. Nah, diangkat. Jadi ini dorong, angkat. Jadi terakhirnya aja. Jadi seperti, langsung nanti bolanya naik flick service. Nah, itu lawan akan bingung. Yang keempat, seakan-akan mau servis pendek. Nah, tahu-tahu di waktu terakhirnya di flick. Dan yang kelima, ini sangat penting kita mengetahui lawan saat jalan akan siap mau menerima pukulan kita, kita duluin. Jadi dia begitu sampai tempat untuk siap, dia pasang posisi seperti ini, kepala angkat langsung kita servis. Jadi kita harus duluan nih, duluin. Karena begitu jalan sampai ini dek langsung servis. Jadi dia belum sampai siap udah langsung servis. Nah, ini 5 tips yang bisa membuat Anda meraih poin dari servis. Dan yang kelima, bola jalan dulu. Nah, ini kita siap dulu. Langsung kasih. Jadi lebih dia belum siap, baru naik dikit langsung kasih. Atau bisa juga servis pendek. Siap dulu, langsung. Jadi belum siap udah kita kasih. Baru naik gini langsung kasih. Selamat berlatih dengan semangat dan juga nantikan tutorial-tutorial dari Coach Yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Badminton is fun. We love badminton.